selamat siang. Selamat siang. Pagi. Selamat pagi. Kita sekarang lagi ada di rest area Sentul. Di kilometer berapa ya tepatnya? Sekitar 30-an ya kayaknya. Ya well anyway, hari ini kita mau staycation di Ciawi. Kita mau review juga namanya The Village Resort. Kita juga kesana akan bareng-bareng sama 3 orang lainnya. Dan ini kita janjian di rest area Snow City ini, terus nanti bareng-bareng mau kesana. Yuk, mari kita cari makan dulu. Ini ibu hamil lapar, pengen cari makan dulu di restoran sini. Ini karena di food court makanannya kurang enak-enak katanya. Jadi ini kita mau ke Indomaret aja beli roti-rotian gitu. Sama gue penasaran sama tahu ini. Nah ini tahu bungseng. Kayaknya hampir di setiap rest area dia ada deh. Makanya nanti kita coba beli deh. Wow, habis men. Nah ini tahunya. Satu tahu harganya 1.000. Lontong 3.000. Telur asin dan bacang. Wow. Oh udah habis emang? Habis. Nggak goreng lagi mas? Udah ada di pesanan. Oh gitu? Ada pesanan. Beda sama yang di food court ya? Yang di sini. Nah, tahu seberang beda. Ogi! Merry Christmas! Merry Christmas! Biar kita bisa nyetabak bareng. Ayo parkiran tuh pak. Ayo parkiran. Bisa? Oke, siap. Kita sudah sampai di The Village Resort di Pancawati. Tadi udah lewatin proses check-in, semuanya cepet prosesnya, terus dikasih welcome drink apa tadi? Es teh manis, seger sih udah gitu, cuacanya juga dingin. Nah ini ada Mia, ada Junet, ada Maling. Nah sekarang kita mau lihat kamarnya kayak apa ya? Oke, nah ini dia kamarnya nih, wow, keren. Gede banget kamarnya. Sebenarnya kamar ini itu buat 4 orang. Buat 4 orang ini kayaknya satu kasur gini ukuran berapa? 180 apa 2 meteran gitulah. 2x2. Nah, yuk kita lihat di pojok situ ada pintu. Kita lihat ada apa di dalam. Yeay, ini dia kamar mandinya. Lihat. Coba lihat. Ini kamar mandinya. Itu ada showernya cuma satu, keran ada keran di situ dan ada shower. Dah. Sekarang kita siap-siap dulu mau makan siang, oke? Jadi sekarang kita lagi aktivitas mau main biliar. 2 lawan 2, gue sama Mia, terus Hanum sama Junet. Yuk, mari kita battle, main. Battle. Gue 9 dulu ya. Akhirnya kita udah main biliar, gue udah main biliar, terus sekarang gantian. Tadi sempet 2 lawan 2 kan. Sekarang lagi yang main lagi Hanum sama Junet. Kita berdua lagi nunggu GoFood pisang bakar. Kalau Mia lagi asik posting sosial media. Ntar malam kita mau ada aktivitas seru. Mudah-mudahan nggak hujan. Jadi ikutin terus vlog kali ini. 2 hours later. Thank you.
Ya, sok. Jadi, aktivitas selanjutnya di malam ini adalah ada api unggun di sini. Setelah tadi siang kita udah main biliar, kita udah main pingpong, udah apa ya, tadi kita mau berenang tapi ternyata hujan, jadi kita main yang aktivitas-aktivitas yang nggak kena hujan. Nah ternyata malam ini cerah, terus kita jadi bisa nyalain api unggun di sini. Udah gitu di sana ada live music, jadi kita bisa dengerin live music sambil api unggunan. Mantep banget deh nih, The Village Resort semuanya ada di sini. Oke, mari kita nikmatin api unggunnya. Halo, selamat pagi. Nah ini pagi ini gue udah siap, udah mandi, udah siap-siap mau breakfast. Nah kira-kira video kemarin itu adalah aktivitas yang bisa kita lakukan kalau lagi di The Village Resort. Dan pagi ini juga sepertinya cukup seru ya, karena matahari pun muncul, nggak mendung kayak kemarin. Dan teman-teman yang outbound kemarin di sini pun kayaknya udah tadi pagi jam 6 tuh udah ngebangun-bangunin gitu untuk senam pagi. Pokoknya seru banget. Jadi sebagai ringkasan, di The Village Resort itu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah outbound, terus kita bisa berenang juga, ada kolam renangnya ada 2. Lalu kita juga bisa ada main pingpong, terus bisa main biliar juga, terus bisa ada api unggun, keren banget. Dan kalau kalian mau spend buat apa kembang api juga bagus kok, kembang apinya bagus banget, maksudnya bagus banget, ada areanya khusus. Lalu pokoknya macam-macam deh, karena di sini kayaknya rame untuk team building atau untuk family gathering atau untuk corporate gathering. Pokoknya seru banget. Dan jangan lupa kalau kalian memang lagi di sini, itu pastikan kalian bangun pagi-pagi untuk keluar dan nikmatin matahari pagi itu enak banget deh pokoknya. Lihat aja nih, lihat alamnya, maksudnya banyak pohon, masih adem banget. Tuh, oke, sekian dulu vlog kali ini. Sampai ketemu lagi di review-review hotel berikutnya. Ciao. Oh iya, satu lagi sebelum gue lupa, nanti untuk review makanan secara detail bisa lihat di channelnya Hanum. Lalu untuk review detail kamarnya bisa lihat di channelnya Mia. Mianya lagi mandi ya? Jelata lagi dandan. Ya, Mianya masih mandi. Dan untuk overall keseluruhan review keseluruhan dari The Village Resort ini bisa lihat di channelnya Jalan Jajan Seru.